kita baru pulang perjalanan dari Jakarta karena saya banyak menekuni berbagai kegiatan di waktu yang kosong ini. Jadi kalau orang bertanya apa sih yang saya lakukan, yang saya lakukan ya bertani, mengurus peternakan, mengurus perikanan, kemudian juga saya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan juga di Jakarta, bantu banyak teman untuk menyelesaikan berbagai kegiatan usahanya, ya ikut berkontribusi lah, dan fokus saya tetap di bidang pangan karena ini menjadi kebutuhan. Dan hari ini yang cantik nih yang udah teriak-teriak dari tadi pengen ke Astro, karena itu dia kesenangannya, dia suka lihat ular di situ, lihat buaya di situ, ya mudah-mudahan nanti bisa di telepon buayanya biar datang, dia senangnya di situ padahal bulan puasa. Dari tadi teriak-teriak terus, dan kita udah janjian di depan dia nanti di perempatan arah ke Lembang untuk bertemu. Kalau untuk Nihyang, apapun kita lakukan karena itu buah hati ya, buah cinta saya. Nanti di depan nanti kita ketemu. Ayah pengen ke Astro, pengen ke Astro. Sukanya ke situ lihat, dan dia senangnya enggak hal-hal yang mewah. Senangnya hal sederhana, lihat alam, lihat lingkungan, ular segala macam lah. Memang agak unik kan aku. Ya. Di depan. Iya, jalan kita mau kemana ini? Astro, lihat ular. Lihat ular? Ular siapa? Ular punya siapa? Punya Nihyang. Oh, punya Nihyang. Aduh, jangan diinjek dong sepatu ayah. Oh, senyum. Jangan diinjek sepatu ayah, senyum. Oke. Uangnya punya nggak? Punya. Mana? Mana? Mana uangnya? Mana? Kita pengen seragaman bajunya. Mana topi ayahnya? Ada itu, ada anjing, anjing Chihuahua. Ada anjing ya. Okay, kita ke Astro. Oke. Okay. Astro ya. Ya, leheran. Oh, nyawas panjang leheran. Udah kapus digantung. Nih. Nihyang. Kita boleh cerita enggak? Boleh cerita enggak? Oke? Oke. Boleh cerita enggak? Boleh. Boleh cerita enggak? Boleh. Boleh, oke. Okay. Tadi pagi gimana sih ceritanya yang dikeramasin, kemudian pura-pura nangis, gimana ceritanya? Pura-pura dipeluk. Oh, pura-pura dipeluk. Jadi nggak bisa gerak. Oh, nggak bisa gerak. Jadi itu dipasang lem. Oh, iya sebentar dulu. Itu Nihyang itu nggak bisa aku. Oh, tadi pagi Nihyang ibak. Langsung mandi juga. Oh, dipeluk sama siapa? Langsung gak gelas, langsung dipakai lem. Oh, iya sebentar dulu, dipeluknya sama siapa? Sama ayah. Oh, dipeluk gini, terus setelah dipeluk gini, terus di... Di apa? Dimandiin. Terus? Aku gak bisa gerak. Aku gak bisa gerak. Aku dipakai lem. Dipakai kayak pakai lem gitu, nggak bisa gerak, nggak pakai lem. Terus rambutnya digimanain? Rambutnya
rambutnya keramas. Rambutnya dikeramas dipakai pakai apa? Diguyur pakai apa? Pakai gayung. Pakai gayung. Guyur pakai gayung. Sama siapa? Sama siapa diguyur pakai gayungnya? Sama Teteh. Sama Teteh siapa? Sama Teteh Putri. Teh Putri. Terus Niangnya bilang apa? Kan digini kan? Digini. Oh, aku dipegang gini. Ya makanya kau sakit ya makanya ini. Di sini. Ya udah sini. Oh, di sini ya di sini sini. Oke. Okay. Nah, terus kan enggak gerak digini. Sama Ayah kan digini. Oh, terus gini. Terus gimana bilang apa? Bilang apa? Aku enggak bisa gerak, aku pakai lem. Aku enggak bisa gerak kayak pakai lem ya, rapet banget ya. Terus dibuka. Terus dibuka. Terus diguyur. Diguyur enggak? Diguyur. Terus rambutnya pakai apa? Dikasih apa rambutnya? Dikasih sampo. Nihyangnya pertanyaannya biar dijawab tuh sama netizen semua. Nihyangnya nangis enggak? Enggak. Enggak hebat ya. Yang enggak nangis usir ayah. Oh, yang enggak nangis ayahnya diusir. Ke sana. Oh, iya ayahnya diusir ke sana gitu. Ke sana terus? Terus ayah datang. Oh, ayah datang. Kemana datangnya? Di kamar mandi. Datang ke kamar mandi. Terus setelah datang ke kamar mandi? Terus apa? Di keramas. Nih. Tolong jawab yang jujur ya. Itu di sini aku keramas harus pakai sampo sama pakai sampo. Oh iya, Teteh harus sini. Teteh putih sini harus dikeramas pakai sampo. Iya. Diguyur, coba diguyur Teh Putri, diguyur. Diguyur, gejubur. Terus pakai sampo. Terus Niangnya gimana? Reaksinya? Niang teh nangis? Iya, sebentar dulu dijawab dulu. Kenapa nangis? Enggak bisa gerak karena dipeluk sama ayah. Oke. Itu mana itu? Iya, sebentar mana, dulu. Mana? Iya, sebentar dulu. Nah, pertanyaannya, Niang tuh sebenarnya seneng dikeramas apa enggak mau? Enggak mau. Oh, enggak mau sebenarnya. Karena enggak mau Niangnya jadi nangis apa pura-pura nangis sih? Jujur, nangis apa pura-pura nangis? Itu sampai main. Iya sebentar. Nangis apa pura-pura nangis? Pura-pura nangis. Pura-pura nangis gimana sih? Pura-pura nangis gimana? Pura-pura nangis nih di vlog nih. Teteh sini. Teteh Putri sini. Terus diguyur sama Teteh. Diguyur sama Teteh Putri. Terus diguyur. Yang pura-pura nangis gimana? Terus pura-pura nangisnya. Ayo pura-pura nangis. Kita guyur lagi. Pakai sampo. Hey, yang nangis tolong jawab pertanyaannya. Yang beli samponya siapa? Ayah. Benar. Aduh. Jadi nih yang teh sebenarnya enggak nangis ya. Itu teh pura-pura nangis. Asik. Pura-pura nangis ya. Dijawab dulu dong pertanyaannya. Pertanyaannya jawab dulu. Kenapa sih nih yang teh seneng dikeramas? Enggak. Enggak mau dikeramas. Kenapa enggak mau dikeramas? Nangis. Ya kenapa enggak mau dikeramas? Nangis. Dingin. Dingin. Oh dingin. Nanti beku. Nanti ya nggak bisa gerak. Oh nanti nih ya nggak bisa gerak. Kalau dikeramas itu dampaknya adalah dingin. Nanti jadi beku dan akibatnya nggak bisa gerak. Nih yang tolong jawab pertanyaan ayah. Tolong jawab pertanyaan aja yang jujur ya. Nah kalau nggak dikeramas rambutnya bau enggak? Enggak. Oh, enggak bau. Jadi, kalau enggak ketemu sama ayah, misalnya enggak ketemu sama ayah 2 minggu. Nih yang 3 minggu. Nih yang enggak dikeramasnya berapa kali? Ayo, Teh Putri jawab.
Kalau 3 minggu dulu kan di keramas juga waktu ketemu. Iya. Nangis-nangis. Habis nangis peluk-peluk. Iya. Ya kan? Nangis dulu. Ayah maaf. Ayahnya maaf. Minta maaf. Maaf anakku, maaf. Aku telah mengkeramasmu di peluk sampai nangis. Nah. Sama Teh Putri, ntar dulu jawab dulu. Jawab dulu, duduk dulu. Nih, dulu Teh Putri kan nih yang dikeramas nih. Kita ketemu berapa minggu yang lalu? Tiga minggu yang lalu kan dikeramas kan? Iya. Nangis-nangis. Setelah itu dikeramas nggak? Dikeramas. Berapa kali? Setiap minggu 2 kali. Seminggu 2 kali dikeramasnya. Nangis kayak gini? Enggak nangis? Nangis. Sama Shogi. Kan suka minta sendiri malah. Oh hebat. Sama Teteh Putri. Sama Teteh Putri. Katanya nggak nangis sama Teteh Putri. Katanya sama Teh Putri nggak nangis, suka minta sendiri. Kenapa? Kenapa di lemur pakuan keramasnya harus kenangis segala? Oh, kunci. Mau dimandiin sama ayah baru jadi. Oh, pengen dimandiin. Niang, dengerin sini dulu. Ngin dulu. Kalau Niang pipis geningan, suka pengen dipipis, pengen dicebokin sama siapa? Sama ayah. Seneng nggak dicebokin sama ayah? Seneng. Gimana pipisnya? Gimana? Coba duduk sini. Duduk di kloset. Duduk di kloset terus gimana ngomongnya? Gimana ngomongnya? Cheese. Ngomongnya gimana? Ayah. Pengen dicebokin. Ayah pengen dicopet. Yang benar-benar ngomongnya. Ayah pengen dicebokin. Ayah pengen dikeramasin. Nanti mah pengen denger begitu dong ayah teh. Ayah, nih yang pengen dikeramasin gitu. Nih yang teh gendang ya. Aku masuk di kamar. Aku mau masuk ke kamar hiang. Ya sebentar dulu sini. Sini duduk dulu. Kita bikin romantis. Romantis, kita bikin romantis. Enggak boleh gitu dong. Sendong. Aduh, kita bikin romantis sendong dong. Dendong. Aduh, sekali lagi dong. Sekali lagi di sini. Aduh. Udah. Mau kemana? Mau kemana? Mau kemana? Teteweng apa? Oke. Pengumuman. Niang, pengumuman. Belajar. Pengumuman. Kita sore ini membuka puasa bersama, guys. Ke Astro. Oh, di Astro. Mau ngapain di sana? Mau lihat apa di sana, Teh? Mau lihat dua. Mau lihat? Sama buaya. Hantu itu Ellen. Oh, sama rumah hantu terus? Sama apa lagi? Salah. Iya salah, bukan rumah hantu gitu. Itu burung hantu. Oh iya, lupa. Ellen. Bukan rumah hantu tapi burung hantu. Ellen. Ya, Ellen namanya. Itu kok apa ya? Namanya apa burung hantunya? Ellen. Ya, apa sih? Belum kurang dengar. Ayo, Ba. Ellen. Apa? Belum tahu. Ellen. Eren. Oh, burung hantunya namanya Eren. Dikira burung hantu nate namanya Ucil. Betul enggak Ucil? Namanya Ucil bukan? Bukan. Eren itu Eren, Kucil itu Ucil. Oh, yang Ucil. Mana namanya? Itu mah kucing. Di mana sih Ucil kucing? Burung hantu itu Eren ya. Jadi favorit nih yang itu kalau ketemu ayah main kemana? Ke Astro. Terus kemana lagi? Mau bertetangga.
Iya, ini tepuk lihat foto tangan. Iya, maksudnya main. Kalau ketemu ayah favoritnya main kemana aja? Ke Astor. Terus? Kemana lagi main? Kemana lagi? Safar. Safari. Satu lagi? Akuarium Jakarta. Asik nggak? Asik. Kalau ketemu ayah happy nggak sih? Happy. Sini dong kalau happy. Heh, kalau yang happy buktikan bahwa nih yang happy sama ayah. Tolong sini dong. Happy dong. Sini lihatnya happy. Happy dong. Aku happy. Aku happy banget. Aku juga bahagia kalau ketemu kamu. Bahagia banget. Aku pengen dicium dong bilang biar sempurna bahagianya. Aduh, sekali lagi aku pengen dicium. Kita bikin romantis. Satu kali lagi. Sekali lagi. Kita bikin romantis. Asik. Gelap. Mau kemana kita sekarang? Ke Astro ya. Mau ke Astro. Kita sekarang mau ke Astro. Mau nanya, Lebaran udah punya baju Lebaran belum? Udah. Udah, siapa yang beliin? Yang beliin siapa? Aduh, jangan ngorong, masa cerita Lebaran ngorong. Ampun. Aduh. Aduh. Ampun, aduh. Aduh. Lebaran udah punya baju Lebaran belum? Udah, siapa yang beliin? Ulang tahun, udah punya baju ulang tahunnya belum? Mau. Udah enak aja udah beliin tiga. Beliin berapa? Tiga ya? Tiga. Siapa yang beliin? Aku. Aku bener, bisa beli baju sendiri ya. Oke. Kemarin, ini cerita nih, Nihiyang tuh sudah bisa pergi ke warung ya. Sudah disuruh sama ayahnya ke warung kemarin. Coba, kemarin malam-malam ke warung suruh belanja apa? Ayah ingat gak? Hey, ayo, punya belanja apa kemana ke warung? Ayah. Belanja mie, goreng, gula, terus terigu, terus minyak goreng. Asik nggak? Asik nggak? Pokoknya hidup ini asik banget. Asik. Asik banget. Asik banget. Asik banget. Aduh, aku teh bahagia sekali kalau bersamamu. Kamu bahagia sama aku enggak? Bahagia enggak? Bahagia. Happy enggak? Happy. Oke, kita bilang happy. Happy. Aku happy dong. Aku happy sekali. Oke, aku happy dong. Dadah. Dadah. Kita happy. Mau ke Astro.